Inilah senandung dari suku Dayak di pedalaman rimba Kalimantan. Satu lantunan lagu yang menyatakan bahwa suku Dayak menyukai hutan yang lebat, hutan yang membuat udara menjadi dingin, hutan yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati. Salah satu sumber daya alam yang sangat besar kegunaannya bagi masyarakat Dayak adalah rotan. Rotan adalah bahan baku dasar berbagai macam kerajinan tangan yang dipakai sebagai pendukung kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil anyaman yang halus, perlu proses. Pertama, dipotong sesuai ukuran panjang yang diperlukan. Setelah kulit batang dibersihkan, batang rotan dibagi 4 atau 5 sesuai dengan besar batang. Bagian dalamnya dibuang. Ruas batang diratakan dengan pisau agar nantinya tidak tersangkut saat ditarik untuk mendapatkan ukuran yang sama sebagai bahan anyaman. Untuk menipiskan dan memperoleh bahan anyaman dengan lebar yang sama, menggunakan alat sederhana namun canggih, yaitu dengan meletakkan 2 belah pisau yang tajam pada landasan kayu. Jarak kedua pisau inilah yang diatur sehingga mendapatkan ukuran bahan anyaman sesuai kebutuhan. Semakin halus dan kecil ukuran bahan anyaman, semakin dituntut keterampilan pembuatnya. Jenis-jenis kerajinan suku Dayak amatlah beragam, seperti pada anyaman yang difungsikan untuk mengikat, membuat wadah, gendongan bayi, tikar, topi, dan jenis anyaman lain. Saya tempat tinggal di Desa Longbagun Ilir, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Kutai Barat, Ulu Mahakam, yang ada di Kalimantan Timur. Asalnya saya menjadi pengrajin ketika seorang teman dari Jakarta memesan sebuah tikar kecil seperti ini untuk tatakan piring di atas meja. Pada saat itu saya belum pintar menganyam, masih tahap belajar. Saya meminta dengan teman-teman karena saya belum juga bisa meraut rotan seperti ini, karena mereka mau bikin tikar mereka, saya minta rotannya seperti ini, serupa ini. Kemudian saya belajar nganyam. Setelah saya anyam dan jadilah bentuk satu bentuk tikar, nganyamnya kira-kira seperti ini cara nganyamnya. Kalau sudah jadi, dia nanti persegi panjang ini untuk tatakan. Yang tadinya pesan 2, akhirnya saya kirim ke Jakarta, ada lagi pesan bisa 4, setelah itu 6, 8, dan seterusnya. Ketika mau mencapai ribuan pesanan, saya tidak sanggup. Karena apa? Kita belum punya pengalaman, dan ibu-ibu di daerah itu juga minim sekali yang pintar menganyam. Pada saat itulah pikiran saya memikirkan bagaimana ini menjadi suatu usaha untuk ibu-ibu rumah tangga. Terutama yang saya pikirkan adalah pada saat saya melihat tahun 90-an itu umur 35 ke bawah sudah tidak bisa nganyam. Hanya tinggal ibu-ibu yang sudah tua yang pintar menganyam. Artinya anyaman ini lama-lama akan punah. Nah, setelah kita pikirkan punahnya itu, bagaimana caranya kita
membuat pasar agar bisa barang kerajinan atau anyaman itu dijual dan bisa terus-menerus, sehingga kalau dikerjakan terus-menerus oleh orang yang pintar, berarti yang masih muda mau belajar. Nah, itulah mulanya saya menjadi pengrajin anyaman rotan. Dan kerajinan itu bukan hanya satu jenis yang saya kerjakan dengan teman-teman, dan saya pun mulai membuat kelompok. Ya, dari kelompok itu kami sama-sama bergabung, menuangkan kreativitas kami, yang pintar membuat rotan, yang mana bisa membuat manik. Kami coba modifikasi kerajinan-kerajinan itu menjadi satu kerajinan yang punya ciri khas tertentu. Seperti contohnya kita ambil dari anjat. Anjat ini adalah tas ciri khas Dayak. Kami akan merubah anjat seperti ini bisa menjadi sebuah tas yang bisa dipakai lebih banyak orang. Di dalam anyaman selalu dihadirkan motif-motif. Untuk memperoleh motif ini diperlukan keterampilan dan teknik-teknik menganyam. Hitungannya sangat rumit, dan jika salah hitung maka akan menjadi kacau dan harus diulang. Ya, contohnya seperti membuat ornamen ini, motif ini. Di sini ada bermacam. Ada langkah 1, ada langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Ya. Tapi itu semua pakai hitungan. Selisih 1 saja itu bisa merubah bentuknya. Bentuk ornamennya, ukirannya. Jadi perlu ketelitian. Ini motif apa, Bu? Dan maknanya? Ini motif kalung hawun. Ini gambar di langit. Dari dasarnya mereka bilang ini motif dari langit. Itu biasanya ada mega senja, mega di waktu senja, awan mega itu bisa mengukir. Ini sudah milik umum. Jadi kita tidak tahu dasarnya dari mana, tapi kita punya nama masing-masing. Dari suku masing-masing punya nama. Jadi kita tidak bisa menganggap itu punya kita, tapi ini umum. Motif-motif ini mempunyai makna. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Theodora Hungin, Ibu Tebong Donggo. Kalau anyaman ini dalam bahasa saya, suku Oheng, ini air mengalir. Ini kalau 4 besampuk kepala seperti ini. Ini dewa musyawarah. Tapi kalau 1 aja, satu bagian aja yang kelihatan, ini gambar yang seperti burung terbang ini sudah lain namanya. Ini 1 aja udah nyuki. Yang lurus ke sini terus yang naik ke sini ini beda juga. Ini dalam bahasa Dayaknya teporong. Ini ohat toang. Dalam bahasa suku saya. Kalau ini ohat toang dalam bahasa daerah, dan ini teporong. Pakaian daerah suku Dayak Oheng dari dulu memang sudah dipasang aksesorisnya dari manik-manik atau dari uang-uang company dulu Belanda. Jadi memang dari dulu kita punya kebiasaan meronce manik. Dan motifnya juga mereka nenek moyang kita buat sendiri. Dan motif-motif manik itu ada kelasnya. Kepala suku tidak boleh sembarangan dipakai oleh kelas orang yang di bawah lah, kelas bawah. Ini dari suku saya, ini muka
macan. Ini kita lihat dari sininya saja. Ini hiasan-hiasan dari pakaian-pakaian adat. Ini dua anjing kecil. Kita lihat gambar yang hitam. Yang hitamnya saja. Di sini ada dua anjing. Kalau dilihat yang hitam. Ini buntut, kaki, kaki. Ini matanya. Satu gini. Tapi kalau dia bergabung begini, dia dibilang bisa dibilang orang muka. Hingga saat ini, usaha kerajinan rotan dan manik-manik yang dikelola Hangin Bang Donggo telah membina 15 kelompok pengrajin rotan di Kutai Barat dan 5 kelompok pengrajin manik-manik di kota Samarinda. Itulah yang membedakan kerajinan tangan buatan kami dengan kerajinan tangan lainnya. Kami mencoba memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di pedalaman Kalimantan Timur dengan keahlian masyarakatnya yang umumnya pandai menganyam dan kerajinan khas manik-manik khas Samarinda. Dalam membentuk suatu motif berbahan manik-manik, menghitung jumlah manik yang dipasang adalah bagian yang penuh kesabaran, sehingga hubungannya sangat erat dengan ilmu menghitung. Saya harap kalau ada instansi yang terkait yang bisa menoleh ke situ dan lebih mengembangkan lagi, apalagi terkait dengan pendidikan, kalau bisa itu menjadi ekstrakurikuler untuk anak-anak. Jadi dasar dari anyaman atau manik-manik, kalau bisa itu dipelajari sedini mungkin dari anak-anak dulu sampai ke dewasa. Karena itu sangat terkait dengan semacam matematik. Menganyam dan membuat manik itu selalu dengan hitungan-hitungan. Kalau tanpa hitungan itu tidak jadi atau tidak akan sempurna motif dan bentuknya. Inovasi ini dan kreativitas memadukan rotan dan manik-manik meraih penghargaan Seal of Excellence dari UNESCO pada tahun 2007. Karena banyak yang dilihat dari situ, dia ramah lingkungan, tidak merusak, tidak punya bahan racun, kemudian ya banyaklah yang dinilai dari situ, kita kurang tahu juga ya, tapi yang dilihat dari situ sehingga dia layak dapat penghargaan. Hanya kotak kecil begini saja. Kerajinan tangan khas Dayak dari anyaman rotan dan manik-manik yang dibuat oleh pengrajin asal Samarinda, Kalimantan Timur, berhasil menembus pasar Eropa. Kerajinan tangan yang dibuat dari anyaman rotan yang dipadu manik-manik sangat diminati orang Eropa. Tidak heran jika Ibu Hangin Bong Donggo dianugerahi Upakarti dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2009. Banyak ekspatriat dari Jerman dan Australia menjadikan produk kerajinan anyaman suku Dayak dijadikan cenderamata ketika pulang ke negaranya. Usaha kerajinan tangan yang dirintis sejak tahun 1990-an itu telah berhasil membina puluhan pengrajin di Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda. Hello.